Jesus, kami persembahkan komunitas Zoom online Bible study ini ke tanganmu. and we bless you, we cherish you, we celebrate your presence in the midst of us from Singapore, from Sydney, from Jayapura, Sulawesi Utara, from Phoenix, Arizona. We all are here together just to listen to you, Lord. Berkati kami semua untuk mendapat pendengaran yang tajam. Untuk mendengar apa yang roh katakan siang hari ini dari Jakarta. Dan kami berdoa satu firman yang, yang kami dengar akan merubah seluruh hidup kami. Dari Jakarta, yang di Jakarta, yang di Calgary, yang di Amerika, Sydney, Australia, Singapore. Yang di Korea, yang di Jepang, Father in Hong Kong too. We are praying that your presence is geographically covering the whole earth. Thank you for knowledge increase by experiencing you. In the name of Jesus, dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Katakan sepakat. Amin. Well, well, well. Hari ini kita akan berbagi dengan Anda semua dengan tema memimpin dari kelimpahan hadirat Tuhan. God is not a god of scarcity, God is a god of abundance. Allah kita bukan Allah kekurangan, Dia Allah yang berkelimpahan. Hey my compadre is here now. haleluya. <laughs> Banyak yang salam-salam ini loh buat Pak juga dengan tim kami, Yufrida, Erwin, Nadia. Ada Nadia kedua di sini saudara-saudara, bukan cuma satu tunggal, tapi beranak cucu di sini. <laughs> And everybody is well fed in this place except the other one. <laughs> Ibu Ratna, you healthy? You happy? Oh, okay, dong. So kita masuk lagi ke dalam Part 4, I think ya. Yeah. Is it part 4, Tim? Alright. Uh, Memimpin no. dari hidup berkelimpahan. Or part 5 or part 6. Whatever it is. Part 8. Wow, it's a new beginning. It's a new day. Nah, saya mau simpulkan dari hari Kamis. This is uh, yang penting bagi kita. Bagaimana kita pemimpin. Anda tidak perlu menjadi gembala senior, ketua sinode, ini firman buat kita semua yang memang harus memimpin hidup kita. You know one writer book writer and devotion solitude challenge yang saya ikuti pelan-pelan namanya Jen Johnson. Anda bisa miliki bukunya kali mungkin di Amazon or Kindle. And you know she wrote, "Do you know that you are the director of your soul?" Apakah Anda tahu Anda direktur dari jiwamu? Yang bisa mengatur anda memimpin hidupmu, because if you cannot lead your soul, anda nggak bisa memimpin hidupmu sendiri. Bagaimana anda bisa memimpin hidup orang lain? Surely you don't have experience. And bagaimana anda berdansa dengan Tuhan, dancing with God, being in step with God, arranging, allowing God to walk into the interior life of your soul. Ijinkan roh kudus kerjasama dengan kehendak kita untuk masuk dan diberi akses ke jiwa kita dan mengerjakan dalam jiwa kita apa yang dia tahu perlu berubah dalam kita. Even we need God to really change us. Kita nggak bisa berubah orang. Jadi kalau orang mau marah-marah, orang mau kepahitan, mau kecewa sama kita, look, you know we're not perfect, tapi kita nggak bisa stop orang untuk bereaksi. We cannot. What we can do is bring it to God. Come to the Lord and let him fix you. Karena kalau kita nggak pernah tahu rasa sakit kayak apa di dalam diri kita. Nah that self-awareness kan. Minggu lalu di Kamis kan saya ngomong mengenai lack of awareness. Kayak Saul tuh. And lack of, lack of God awareness. Kalau lack of awareness itu kita nggak tahu bahwa kita capek burn out kecewa putus asa work apa tuh udah begah udah 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 depresi kita nggak 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 peduli we just moving on rolling terus maksa ngegas bahasanya pas Evelyn ngegas main ngegas mungkin dia suka nonton bajai kali ya kalau udah ngegas tuh kayak gitu, aku nggak tertarik sama bajai anyway nah udah ada ngegas nggak sadar Padahal orang sekitarnya udah kegas melulu kena polusi terus mereka udah sakit udah keracunan toxic relationship tapi kita nggak sadar-sadar diri sampai ada satu suara yang mengasihi kita yang berani berkata like, can I talk to you you know you are fuming negative poisonous toxic uh, apa atmosfer in this place kamu tuh memuntahkan mengebusi atmosfer racun semuanya pada luka loh, pada negatif atmosfer, jadi nggak enak. Now if somebody can talk to you like that, ow, oh, and then you feel pain, karena disadarin kan, you be, you should be thankful bahwa kau rasa sakit itu, karena itu sakit membuatkan kita sadar diri bahwa kita itu sudah melampaui limit manusia kita. Alias bahasa Jawa ini kebablasan. Sehingga pagar hidup kita, our boundary, kolaps runtuh kayak tembok Yerusalem hancur total dan harus di rebuild. That's where solitude and silence come to play. Oke, okay? nah hari ini sebagai kelanjutan kita bagikan kepada anda bagaimana pemimpin yang sehat yang memimpin dari kelimpahan always 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 first kejar kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya yang kurang penting daripada kerajaan Allah akan ditambah-tambahkan oleh Allah Bapa kita. Itu dari Matius 6 ayat 33 The Passion Translation Bible yang ditulis oleh Brian Simon versi Matius 6 ayat 33 which is bagian dari khotbah di bukit, khotbah bahagia. So, constantly chase after the realm of the kingdom of God and his righteousness and all the less important things shall be abundantly added to you. So jangan di switch, jangan yang bahan-bahan materi yang diduluin. Tetapi seeking first the kingdom of God di nomor dua kan. Nah kalau kita seperti itu, we will be burnt out. Nah kita kalau udah burnt out, yang kasih, yang kasihan tuh orang-orang sekitar kita. Dulu saya nggak sadar loh, kalau saya tuh bahasa Jawanya kobongi semua yang sekitar saya itu kebakar gosong semua mukanya lesu hitam kena api hitam you know and saya malah marahin sekalian kalau muka mereka gosong tak marahin sisan loh muka kok kayak cempedak gitu loh kok muka kok sedih gitu loh muka kok stres gitu mbak cuka cita dalam Tuhan maksud kita nyanyi lagu happy lagunya, you know you know lagu happy I like that song you know so today anda perhatikan baik-baik ya saya dari uh, the passion translation Bible when you face your dead sea and kadang-kadang orang mesti sadarin kita what they do, we are being a dead sea so above all constantly di atas segalanya constantly secara konstan kejar uber Atmosfer kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kebenaran yang proses yang keluarnya dari Allah Bapa dari kerajaan surga dan all this less important saya lingkari less important ini things things to materi okay will be given to you abundantly lihat skalanya Tuhan abundant never lack Oke. Okay. so kita masuk sekarang ke pemimpin yang mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya dahulu ciri-cirinya kayak apa mereka memimpin dari penuh kelimpahan. Oke, okay. saya tulis my note ya, which is powerful for me. Tidak perlu diperas hadirat Tuhannya dari dia. Dia nggak usah ngoyok gitu loh. Dia nggak usah wah sorong nah, gak perlu. Ngomongnya kalem, tenang, just cepet gitu loh. Oke, okay. Dan pemimpin itu datang dengan sumber air hidupnya. Dia menjadi reservoir dan mengalirkan aliran-aliran air hidup itu untuk memberkati dan memberi manfaat bagi semuanya di sekitarnya. Ini bukan pemimpin kaya intelek. Ini bukan banyak pengetahuan, sistem, strategi, cara-cara kepemimpinan. No. Ini pemimpin yang datang with peace and joy and righteousness beyond that surpass all the understanding. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Ini kalau terjadinya pemimpin itu dari hari ke hari minimum dua kali sehari pergi ke tempat sunyi hanya untuk berdoaan dengan bapaknya di tempat tersembunyi karena Allah Bapak kita pun ada di tempat tersembunyi dan dia yang melihat kita bersembunyi untuk mencari dan datang menerima undangannya dia untuk bersekutu. Dia akan memberikan upah pada kita berkelimpahan. And I want you mengalami Matius 6 ayat 6. So, pemimpin yang mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya dahulu. Sama dengan pemimpin yang memimpin dari penuh kelimpahan hadirat Allah bukan jian ya. Ini hadiratnya urapannya nggak perlu diperas saudara. Hikmat dan pewahyuan rema juga nggak perlu diperas sama sekali. Alright. Nah kita lanjutkan sekarang. Ciri-ciri buah dari pemimpin yang memimpin dari tempat yang berkelimpahan karena hadirat Allahnya. Ingat ya bait suci. Ini referensinya analoginya ke bait suci Yeskia 47 ayat 1 sampai ayat 6 efeknya, buahnya, kelimpahannya, prosperitinya di ayat 7 sampai 12. Eh, even spiritually bitter person when you touch the river, the gushing, rushing water of the living water of God keluar dari bait suci yang itu bait suci kan kita ya, itu akan merubah laut asin jadi air tawar. Kematian jadi kehidupan. So nomor satu. Pemimpin yang memimpin dari kelimpahan hadirat Allah apakah ayah, Apakah direktur perusahaan atau supervisor atau kegembala gereja lokal atau ketua sinode atau dokter, atau kepala rumah sakit, whatever it is. You are all in leadership anyway. Oke okay. Nomor satu, pemimpin tersebut atau gembala tersebut akan menciptakan suasana untuk berbuah. Karena seperti Mazmur 1, ayat eh, 1 sama 3. oke okay. Seperti Yeremia 17, ayat 7 dan 8 dia akan hidup seperti tanamannya ditanam di tepi sungai walaupun musim kering tetap daunnya subur dan pada musimnya untuk berbuah pasti berbuah prosperity is guaranteed so orang-orang seperti ini akan memberikan kehidupan yang melimpah kepada sekitarnya. Orang-orang sekitarnya dikasih ambience, dikasih nuansa, bisa bertumbuh dan berbuah. Karena overflow air kehidupan yang ada di dia. To be a leader yang mengejar dulu kerajaan Allah dan kebenarnya is an unhurried leader. Kalian yang unhurried leader, karena mesti solid, silence dulu kan. Itu menciptakan environment di mana orang-orang bisa flourish. Saya ingat ke Mazmur 98 ya. Even until old age you flourish. Kayak mami saya kemarin exercise sama anak mantu. 91 against 65. Yang satu six pack nah, ini Kita dikasih alat aja. Oh man suruh gandungan untuk <laughs> meluruskan tulang punggung. Sampai dia kaget. Dan alatian semua untuk melihat joint jointnya ini ada 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 luka apa enggak. Bersih man. My mama is clean. Putrinya yang banyak sakit bukan aku, kakakku maksudnya. Oke, okay? so look at my mom. Sampai tua pun pohon kurma itu pohon malam itu tetap berbuah dan gemuk. Right? Oke. Okay. So, but it it depends on on the environment yang, yang di mana Anda hidup. Dengan siapa pemimpin Anda. Makanya Mazmur 100 uh, 133 ya. Uh, Bertapa bahagianya kalau saudara Siman hidup bersatu kayaknya bersama-sama Seperti minyak mengalir dari kepala Harun ke jubahnya turun sampai ke kakeknya right? So it takes a leader who wants to be transformed by God Kita gak bisa berubah Please jangan coba-coba ngomong aku mau berubah Sampai barang kodok gak bisa You need God to do it Semua inisiatif dari Tuhan makanya roh kudus selalu nginsafin kamu Mau ngisapin kamu melalui kompadre-kompadre, melalui anak-anakmu, melalui event, melalui pegawai berontak demo, anything lah. Pokoknya kalau kau aware of God, tanya Anda sama Tuhan. Kenapa sih kau ini terjadi dan kau mesti lalui? Nyanyi deh supaya menghibur bersamamu Bapak. Kata berikutnya apa? ku lewati semua itu kan lembah kekelaman pasti dan kematian you know mm -hmm. perlu ada yang dimatiin dalam kita coba tidak sikap-sikap baja merah itu perlu mati ngegasnya tuh perlu mati percuma slow down nah. emang tapi mesti slow-slow dulu kalau langsung mati mati sisa nah, orangnya gitu loh pelan-pelan gitu ya yang kedua seorang pemimpin yang berakar di dalam Kristus Oke, okay? Akan menolong jemaatnya berakar juga dalam Kristus, karena dia bikin atmosfer itu. Oke, okay. dan akibatnya memberikan space buat everybody to change. So, nomor dua, gembala atau pemimpin, perusahaan atau pemimpin yayasan, organisasi, non-profit, atau nirlaba atau laba akan menciptakan suasana komunitas yang semakin berakar dalam Yesus. Jadi, sampai saya itu ngalami pengakaran ulang replanting in the garden of God. Saya yang fondasi retak dulu zaman jadul itu setelah dibongkar bukan di semen retakannya, bukan tambah sulam, nak, tetapi dibongkar sekalian sama Tuhan. Hati-hati saya. Hati-hati <tuh> saya lagi. E, jiwa saya, emosi saya Pikiran saya, proses pemikiran saya dibongkar itu kayak saya lagi bongkar kebun saat ini bikin mami saya seneng gitu ya. Supaya bagus, ternyata yang mesti dibikin bagus dulu itu kondisi tanahnya dulu. Dicangkul, diuruk, dibongkah dalam-dalamnya itu. Batu krikel dibuang semua, akar yang nggak penting dibuang. Dikasih tanah baru. Tanah yang berpupuk. Kemudian dikasih media tanaman. Wuh jadi bagus sekali. Sekarang ditanam tanaman muda rumput gajah mini, wah api. Saya jadi tanaman seperti itu di mata Tuhan. Semoga anda semua mengalami bunga-bunga yang indah keluar dari kehidupan saya. Ini proses. So, seorang pemimpin yang berakar dalam Yesus akan bikin suasananya. Karena Yesus kan sumber mata air kehidupan. Dan jadi dari dalam mata, mata air kita keluar aliran hidup itu. Akibatnya semua orang sekitar kita belajar juga. Dan untuk bisa hidup berakar di dalam Kristus. Yang ketiga pemimpin yang nomor, satu lebih dahulu mencari kerajaan surga dan kebenarannya, pasti pemimpin tersebut atau gembala tersebut membagikan kehidupannya ke dalam komunitas yang dilayani. Seperti saya lakukan sekarang, I'm giving away what God is giving me. Banyak karunia, banyak, kalau saya bilang, apa sih bahasa Inggrisnya dari Peter Scacero? There's so many gifts that God is giving you when you are alone in the secret place with the Lord. Waktu Anda izinkan tangannya mengerjakan interior jiwamu yang banyak tanaman duri-duri, kaktus, tanaman yang dan juga hewan-hewan liar itu kalau jengking ular-ular di situ, itu mesti dikeluarin semua itu. Uh, apa namanya reaksi-reaksi emosi negatif yang jelek yang kasar itu dicabutin sama dia karena kita kasih akses ke Yesus kapan kita kasih akses waktu kita slow down memperlambat tempo untuk berdiam untuk dengar dia kalau kita nggak diem, dia nggak bisa operasi. Sama kayak orang mau masuk ke kamar bedah dulu. Kalau kita nggak rela di bedah, ya dokter anestesianya nggak bisa ngapa-ngapain karena kita jempalitan. Begitu dokter anestesinya berkata, Hi, how are you? I want to just to count 10 to 1. Hitung dari 10 ke 1. Dan sementara kita sayang hitung 10, 9, 8, ternyata angka 7 saya udah gone. The next thing, aku dibangunin ahli bedahnya. Sudah selesai. Hasil operasinya bagus, sudah dites, tidak ada apa-apanya. Go back to sleep, say rest. Everything is doing good when we are surrendering totally to God. God can do His part. Eh, okay? so gembala yang bisa memberikan kehidupannya kepada komunitasnya, komunitasnya akan sehat karena dia nggak tergesa-gesa. Karena dia sayanya nggak tergesa-gesa nerima hadiah Tuhan karena Tuhan kerjakan. Akibatnya saya juga nggak nuntut orang-orang sekitar saya untuk tergesa-gesa berubah. Jadi saya mesti tobat dan cabut kata-kata negatif, complaining, complain, entitling. Kenapa begini? Kenapa begini? Aku udah berkorban begini gini kok hasilnya begini? Shut up! Itu dicabutin semua sama Tuhan. And I'm just thankful Jemaat Tuhan itu bisa ada sampai hari ini. Masih mau belajar dan mau mendengar pemimpinnya untuk berubah. Itu saya mau thank for Because nobody can change without the grace of God. Semua butuh kasih karena Tuhan. Amen. Keempat, para supervisor bisa menyediakan space. Oh boy. Saya kalau sudah bersih tegang, ya bersih tegang ya dengan para pemimpin saya. Saya hanya bilang kasih gua ruangan dong supaya bisa ambekan dan bisa proses emosi. <laughs> saya bilang nggak boleh, boleh dong. Karena kalau tidak nanti kuenya bantat. Kelamaan musik instan, oh, itu kayak kayak pembantu saya loh. Eh ART ART. ART. You know, kita punya microwave apa uh, timer pertama tuh pasti satu satu detik atau satu menit ya. So when when they warm up the food definitely one minute. One day, Uyuk, di dalamnya udah pung pung pung, Blood dibuka kan, and my mama reacting, nanti rusak mesinku mahal itu, tapi makanannya gosong karena kelewatan. Usianya untuk di heating up, warm up cuma butuh berapa detik, it become 60 second, it's burn, you know? Jadi kalau kecepatan dengan tekanan tinggi gosong nanti jiwa-jiwa jemaatnya nggak jadi apa domba yang sehat yang 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 bertambah gemuk dan berbulu fleece yang beautiful jadi jacket and slipper tapi mereka jadi lamb chop saudara, saudara. bukan the lamb of God anyway uh, nomor lima pemimpin yang tidak tergesa-gesa yaitu pemimpin yang hidup dalam kelimpahan adalah pemimpin yang menyediakan peluang peluang beda sama space ya kalau peluang itu dikasih kesempatan lagi kita nggak veto dia kita nggak ultimatum dia tapi we give you kesempatan bagi umat Tuhan tuh belajar bergerak di dalam aliran kehidupan Allah karena to walk in step with God itu nggak gampang itu nggak nggak otomatis mereka umat Tuhan seperti kita belajar juga kita akan berjalan bergerak dalam aliran kehidupan Allah dan belajar menikmati Dan absorb, minum kasih Allah Dan akhirnya Bisa dipimpin Allah Oke, okay. nah untuk ini Saya masuk ke ayat yang kami belajar Waktu itu bahasa Evelyn sama saya ada di Singapura and dosen Atau dekan dari Bible schoolnya pakai ayat ini Dari NIV version, we never saw it In Galatians 5.25 NIV Since we live by the spirit Let us keep in step with the Spirit, since we live by the Spirit. Anda tahu nggak artinya apa? Karena hidupku in Him we have, we are, we living. Okay? Di dalam Dia kita ada, kita kita bergerak, kita hidup dalam Dia. Berarti sumber kita bisa hidup. Saya bisa duduk di sini, masuk ke ruang uh, visiting room Anda. Living room Anda, pantry Anda, or even your bedroom or your study room, itu saya bukan karena kekuatan saya. It's because by the Spirit oleh Roh Kudus. Karena oleh Roh Kudus saya hidup, marilah kita bersama-sama berjalan memelihara langkah setapaknya, sederet dengan langkah Roh Kudus, boy. Kalau suara tuh Tuhan aja gak peka bagaimana mau jalan satu step dengan roh kudus. Gak mungkin dong. Makanya solitude and silence is the core of our being discipleship oleh Tuhan Yesus langsung. Kalau kita gak dimurikin Yesus langsung gak bisa walking in step with him. Karena kalau mau dimurikan sama Yesus, mau walking in step, you just have to be present in his presence. Anda mesti latihan untuk anda berjalan di dalam hadirat Tuhan. Are you bless, oke. Okay. Nah saya belajar juga dari seorang uh, mentor yang pasif ya, karena karena ini belajar dari buku. Namanya Chuck Miller, dia penulis buku The Spiritual Formation of Leaders, pembentukan roker sisi rohani dari pemimpin-pemimpin. Uh, ini menjadi mentor dari uh, penulis buku. Yang saya pelajari, Dan dia memakai meta, metafor uh, analogi bahwa kehidupan orang itu, referensi uh, balik ke Yes, 47 uh, bait suci. Itu kita belajarkan di bait suci. Itu kan ada, uh, what do you call it, uh, ruang maha kudus, tempat Allah hadir, tempat kemuliaan Allah itu nyata. Dan right? ada juga, kan, airnya itu keluar di pintu timur bait suci, terus menjadi lebih deras tambah deras tambah deras skill dibajak bolak-balik betul ke bait suci itu ternyata airnya udah sampai pergelangan kaki keluar lagi diajak kembali lagi eh udah selutut keluar lagi eh balik lagi eh udah sepinggang keluar lagi pas balik dia udah nggak semua orang harus berenang udah nggak bisa jalan lagi saudara-saudara dan itu swim in the presence of God saking kencengnya derasnya air itu sudah jadi sungai memasuki padang gurun dan laut asin atau laut mati. Nah, pada waktu masuk ke padang gurun itu padang gurun berubah jadi kebun buah-buahan. Laut asin menjadi air tawar dan ikan-ikan hidup, flora fauna hidup, rakyat setempat bisa makan ikan lagi, bisnis ekonomi meningkat lagi dan pukat-pukat penuh di tepi sisi kiri kanan sungai itu. Artinya bisnis is apa? bisnis kembali alive. Dan tidak ada satu yang miskin dan tidak ada satu yang yang malnutrisi. Everybody get protein well. Gara-gara air hidup me merubah seluruh laut mati menjadi air kehidupan. Isn't it amazing? Air, air tawar ya. Air yang fresh water. Fresh water fish. Okay. So di sini kita melihat. Dia gambarkan kayak begini. Kembali gara-gara bait suci itu keempat 47. Berarti di dalam diri kita itu ada dua ruangan. Yang satu namanya the soul room, ruang jiwa kita. Itu adalah ruang di mana pertemuan pribadi, encounter with God, antara jiwa Anda dan Allah terjadi. Okay. Ini pertemuan pribadi dengan Tuhan. Okay. Yang kedua, leadership room, ruang kepemimpinan. Where is your leadership required? Di mana Anda butuh memimpin? Gak mungkin dong di Baik suci karena di bait suci kan Allah mimpin. Even your, your your soul is surrendered to Him, right? So di mana anda dituntut menjadi pemimpin? The leadership room adalah area yang mengelilingi the soul room. Yang isinya di bagian itu adalah segala macam hubungan-hubungan. Okay. Hubungan pimpinan dan jemaat, hubungan pimpinan dan karyawan, hubungan peer, hubungan sesama selifting ya, selevel, Oke okay. hubungan uh, dengan, uh, dengan 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 orang-orang yang belum kita kenal yang mau kenalan sama kita, hubungan ayah dan anak, hubungan suami dan istri, hubungan uh, suami istri dengan mertua. Okay, dengan parentsnya, dengan generasi sebelumnya. All kind of relationship. All kind of task. Tugas-tugas. Segala macam proyek-proyek. Dan segala macam aktivitas. In that leadership room, decision must be made. Keputusan mesti dibikin. Teamwork mesti dibuat. In this teaching, di dalam pengajaran seperti ini. Okay, showroom itu adalah pusat, ruangan pusat. Okay, di mana pertemuan pribadi antara Anda engaging with god and country with god terjadi. So, leadership room ini tempat di mana kita pemimpin berurusan sama orang lain. Oke, okay, now. Kalau kita gabung showroom dan leadership room ini, maka kita melihat Yes 47 menjadi penglihatan yang strategis sekarang. Oh, Tuhan tuh lagi ngomong loh ya. The showroom itu adalah the temple. Baik, suci nya Karena Anda tahu kan Tabernakel Musa itu kan tadi pintu gerbang, tempat korban bakaran, betul kan? Kemudian ada tempat mes, tempat menyuci menyuci, tempat pembasuhan air yang tempatnya itu seperti cermin wanita, masuk ruang kudus, betul kan? Dari ruang kudus baru ruang mahasuci, right? And dari ruang mahasuci lah keluar aliran air hidup itu. Korek. Nah, jadi the showroom itu is the temple. Temple itu ada ruang kudus dan ruang maha suci. Leadership room adalah wilderness, padang gurun dan atau laut matinya. Nah, ini kita akan menunjukkan bagaimana kedua ruangan ini berperan dalam hidup kita. Jadi kalau saya mau ngomong pada kalian semua hari ini, uh, jiwa kita itu tempat Allah mau ngisi hadirat. Jadi pada waktu Anda solitude ke tempat sunyi, Do contemplative prayer. Melalui scripture. Okay? And you be silent to listen to God. Aduh. Saya renungkan semua. Sekarang lagi mau kelarin Injil Markus ya. Setiap kali Yesus tuh ngomong. Kalau ditanya murid-muridnya. Guru-guru maksudnya apa sih? Kamu ngomong dengan perumpamaan. Kamu tadi ngomong apa sih? Yang menajiskan orang tuh. Bukannya masuk dari luar ke dalam. Karena masuk ke perut dan buang ke jamban. Tapi yang menajiskan tuh keluar dari hati ke mulut. Maksudnya apa sih? Dan dia selalu jawabannya kayak gini. Kamu gak mengerti apa yang dimaksudkan, kamu dengarkan ya, dan camkan, "What is the difference between listening and harken?" Itu dua kata yang dia pakai loh. Listen atau hear, if you have ear to hear, hear, dia suka ngomong kayak gitu. Telinga kita dengerin nggak? atau hanya suara sambil lalu, kayak angin mamiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. And hear atau harken, itu artinya when you are still. And you hear him. Kalau sampai kamu nggak still, nggak mungkin. Ini hear dengan understanding karena ada pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Oke? Okay? Nah, di di dalam pertemuan ini in the room, anda melakukan solitude silence. Di leadership room from solitude silence itu anda keluar ketemu orang. Karena banyak proyek yang mesti dikerjakan, event yang mesti kita lakukan, aktivitas yang kita mesti lakukan, tugas-tugas gereja, tugas-tugas kantor mesti dilakukan, dan you need to have interaksi dong sama orang. How did you interact with people? Nah, ada empat macam pendekatan dari seorang pemimpin yang kita mesti pelajari di sini. Oke, okay? empat macam pendekatan dari pemimpin dalam mengatasi isu-isu yang adanya di padang gurun dan di laut mati. Di Danau Galilea sih nggak ada masalah. Di Bait Suci sih nggak ada masalah. Masalahnya itu yang sakit, yang mati, nggak ada ikan. Itu adanya di padang gurun dan di laut mati. Betul kan? Karena air airnya itu kan di tepi kiri kanannya nanti sudah jadi air tawar. Tumbuh tanaman-tanaman yang daunnya apa keluar terus hijau terus buahnya memberi kesembuhan ingat nggak everybody got healing right nah ada pen, untuk mencapai itu empat macam pendekatan seorang pemimpin baik pemimpin keluarga pemimpin bisnis pemimpin uh, yayasan yayasan organisasi berlaba atau nirlaba gereja whatever you name it lah nomor satu cenderungnya saya ini pengalaman hidup saya sih jadi saya baca ini kayak baca ngaca di hidupku ya hidupku lagi di ronsen sama Tuhan masuk X-ray gitu loh okay. cenderungnya seorang pemimpin langsung yang ditekankan kepemimpinannya dia dulu now I'm a leader I got to make decision what to do nah pertanyaannya pasti aku mesti ngapain ya what must I do oke okay. nah, kalau pendekatannya seek leadership first ke pemimpinnya dulu, yang pertama-tama yang mesti diberesin nih. Eh, pendekatan itu dimulai dulu. Si Kita sebagai leader akan lakukan uh, perencanaan proyek uh, penanggulangan masalah-masalah yang ada di depan kita. Ini begini, ini begini, ini begini. langsung delegasi. Kalau saya dulu kan baja merah ya, Lone Ranger. Oke, okay. nggak uh, uh, pernah dengar dapat orang. Nobody is good enough like me, like I know better than anybody else. Padahal nggak ada orang Lone Ranger banyak sekali orang yang sekitar kita yang mendapati hidup kita tapi mata masih buta pakai katarak jadi gak bisa lihat okay. langsung dia bikin kita bikin solusi saya bikin keputusan begini begini ini kamu ini semua hanya didelegasi tapi tidak mendapat masukan padahal di banyak dimana banyak nasihat ada keselamatan kan ya so, nyelamatin sendiri semuanya jadi korban anyway itu indri jadul oke okay. So the leaders will set up a an office okay. langsung secara panik ber beresin semua segala masalah dengan nada-nada tinggi. Terus kesadarannya dia uh, hidup dengan hadirat Tuhan, minta urapan Tuhan menyertai karena di mana ada urapan Roh Kudus itu ada. Kok belenggu pasalah akan dipetahkan. udah lupa, lupa, lupa total. Okay. Hanya ada sedikit kesadaran mengenai aku butuh kembali ke Tuhan. Very little, very little. Sehingga aliran air hidupnya jadi ya, tetesan lah kayak di pipet gitu, tetes, tetes gitu. Okay. Nah, yang kedua pendekatan kedua, kalau enggak langsung beresin masalah, pemimpin mencari spiritual formation first. Solitude silence itu for spiritual formation. Karena solitude and silence membuat kita mengenal diri kita, akibatnya mengenal Tuhan. Dan kita proses emosi kita. Eh, karena Tuhan juga pribadi yang, yang, yang bebas mengekspresikan emosinya. Kalau dulu saya nggak pedulian, sekarang saya pedulian. Right? Nah, kalau udah mencari spiritual formation, di situ terus. Ada satu hamba Tuhan dari Australia ngomong kayak gini. Hmm, kalau kebanyakan kelamaan ...diduk di dalam hadirat Tuhan, kapan kerjanya? Ini udah situasi krisis. Ayo dong nggak bisa. Ah, nanti jadi jadi apa? Kayak kue kelamaan di oven nggak keluar keluar. We need to do something. We need leader who, work, who can be strategizing. Nah, ini juga nggak benar karena orang-orang lain nggak bisa nikmati apa yang anda nikmati dengan Allah di ruang bait suci itu. Oke, okay? kemudian pendekatan yang ketiga. So this is extremitas daripada seorang pemimpin yang berubah. Okay. Pemimpin tuh kalau berubah nggak otomatis seperti balikin telur ceplok, telur mata sapi, nggak balikin pancake, you know, pa, pa, gitu. Hmm. Kalau bisa dimentalin sekalian gitu loh, langsung pindah ke piring gitu loh, langsung tadaa, udah pakai strawberry and cream and maple syrup, <laughs> pasti dimakan keras enak keruan. Well, yang ketiga adalah Pemimpin yang pendekatannya, aku masuk ke showroom. so so jiwaku dulu yang penting, yang perlu diberesin. Baru nanti, leadershipku akan pasti beres. Nah, ini tipe-tipe orang-orang yang actually uh, jiwanya, ruangan jiwanya itu sama, leadershipnya itu. Walaupun inget musik ke Tuhan dulu, tapi nanti pas masuk ke kerjaan, ke lapangan, uh, pada gurun, dan laut mati, itu lupa sudah tadi pagi tuh ketemu tuhan dan juga nggak nanya tuhan tadi tuhan ngomong apa ya nah ini tipe yang bagus sekali deh tipe yang begitu dia nikmati mungkin lima jam waktu pribadi Tuhan. girabala badan nyanyi lagu ya you know, dari falas sampai nadanya bener kayak sampai ucapkan firman perkatakan firman sampai ngiler-ngiler sampai ketiduran bangun lagi bang kelar langsung buru-buru mandi ngopi ke kantor pas sampai ke kantor masuk ke, kan, masuk, masuk masuk ke mobil eh disikat sikat di jalanan loh yang keluar pencak syaulin kata kata kurang ajar tuh orang eh anak aja motong gitu aja emangnya lo nggak tahu langsung dia lupa barusan keluar dari bait suci lupa kalau ada hadirat Tuhan dan ini apa yang saya ngomong aku alami loh Eh, oh boy. Oke, okay. jadi antara ruang jiwa di mana ketemu hadirat Allah sama ruang tempat kerjanya enggak itu disconnected, unrelated at all. Separated and unrelated. Ini orang yang masih uh, taraf clergy and secular. Kalau suci masuk bait Allah tiap pagi, mesbah pribadi dengan Allah, mesbah keluarga semua dilakukan, semuanya diberkati, semuanya disyafaatin dan Eh, tapi begitu masuk ke kerjaan, ya, yeah, forgetan. Forget ada Tuhan, problem tuh kayaknya lebih gede daripada hadirat Tuhan, karena waktu di showroom, Anda yang berperan, bukan Tuhan yang berperan. That's why you forgot him. Nah, yang paling bagus ini adalah target kami semua di pelayanan ini, yaitu. Pemimpin yang pendekatan kepemimpinannya waktu menghadapi padang gurun, kehidupan rohani padang gurun, emosi padang gurun dan laut mati, yaitu pendekatan dari the overflow of the overflow leadership. Eh, pemimpin yang memimpin dari kelimpahan. Pemimpin yang memimpin dari overflow seperti bait suci udah ya sekian 47712 deh yang ini. Oke, okay. karena saya doanya Tuhan kamu, aku kesitu ya kapan aku mau dong. Kayak bukan karena saya mau bikin pelayanan ketenaran karena banyak mujizat, uh, kehidupan orang di restorasi melarat jadi makmur, sakit jadi bangkit dari kesakitannya hidup, mati buang kuburan kosong. Untuk ketenaran saya, no no, ya senari. Saya mau mati well, saya mau finish well saudara. -saudara. Tetapi ini adalah kehidupan yang betul-betul 100% hidup karena percaya. Saya dari buku dari bukunya Peter Scott Zero, I want you to get this book. Read bab 6. Pelajari bab 6. The journey through the wall. Nah, setiap orang Kristen setelah anda lahir baru dimuridkan masuk komsel masuk pelayanan either ushering pemimpin doa you become the, anda menjadi leader di komsel-komselmu Anda sudah melayani di mimbar, di panggung, whatever it is. Do you know semua Anda dan saya akan mengalami situasi di mana kita sepertinya stuck. Sepertinya Anda sudah lakukan yang Anda tahu. Tapi kayak nggak ada hadirat Tuhan. Kita kayak nggak tahu Tuhan tuh di mana sih. And problem-problem pada gurun dan laut mati. Bener-bener kematiannya Bener-bener belantarannya belantaranya, gurunya itu real. And you feel so dry. Bener-bener gak kerasa apa-apa. Anda doa, Anda baca kitab, go to Bible study, reading more Bible. Buku Alkitab pun ada 15 versi. Komplit di kamar Anda. Still you don't experience the presence of God. Ini memang fase bagian dari stages to your maturity. The purpose is supaya Anda belajar totally yang namanya surrender. Kalau Anda bisa surrender, you will have what is called yang namanya patient trust. Di mana Anda mimpin pelayanan Anda. Itu udah nggak lagi pakai feeling. Mau rasa Tuhan hadir Bang hadir? You just walk in faith. Di sini Anda akan belajar mengintegrasikan awareness dirimu dengan awareness of God's word. Sekarang udah firman Allah yang Anda pegang. Waktu Anda khotbah, waktu Anda mesti bicara di kelas, Anda mesti belajar di sesi, mimpin keluarga, nyampein ke keluarga bahwa Mungkin Anda di-PHK atau Anda ditunda, didelay, ditahan dulu gajinya, anything, but you experience, apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini, right? Whatever it is, oke. Okay. And Anda gak ngerti kenapa Anda mesti mengalami uh, kematian daripada kehidupan uh, yang nyaman, secara materi sekarang jadi gak nyaman. Tapi Anda doa, Anda doa baca Alkitab, kayaknya nggak nggak nampol-nampol gitu loh. What is going on? God is teaching you and asking you to allow him to do work inside of you. Nah saya bacakan dari pengalaman ini. Patient trust is when you are naturally impatient. Then you are leaving, you let go. Anda lepasin. Reflex, mau kontrol situasi. Mau kontrol kondisi pada guru. Mau kontrol segala-galanya and we surrender to let God be in control. Nah kalau Anda bisa hidup percaya seperti ini, it will be wonderful. Karena ini tujuannya daripada going through the wall. So di screen berikutnya, this is the inilah ciri-ciri the unhurried leaders. Pemimpin yang tidak tergesa-gesa. Unhurried leaders are aware of being entrusted fullness. Though they don't feel anything. Feeling sirna. Kalau selama ini Anda hidup dengan hadirat Allah. Anda air matanya mengeluk keluar. Anda rasa hangat kayak dipeluk hal hari, hari ini, di musim ini. You don't feel no warmth. Gak kerasa hangat. Gak kerasa. Ini seperti Abraham. 25 tahun. Going through hell. sebetulnya dia lagi dibawa sama Tuhan. Lagi nonton dirinya aslinya. Dia kayak apa gitu loh nipu, eh mau menangis sendiri, istri dikorbanin, ya, you know, Jus, Yusuf, 17 tahun dari GR sebagai anak kesayangan bapaknya pakai jubah maha indah terus dapat mimpi Tuhan dua kali terus mamer -ma udah tahu mamernya sama kakak-kakak yang benci sama dia and he has to go through 13 years 13 tahun through stages yang mengerikan dan pelan dan Tuhan kerjanya pelan 25 tahun, 13 tahun, 40 tahun orang Israel di padang gurun. It's a slow work of God. Do you surrender to the slow work of God? Apakah Anda nyerah ke pekerjaan Tuhan yang pelan? If not, waduh, hati-hati. You be bitter with God. Akibatnya efeknya kepada sekeliling Anda. When you have when you are being in trusted fullness, ini patient trust. Okay. Though they don't feel a thing, kita tetap melangkah. Percaya Tuhan, bukan manusia bisa berdusta. Apa yang dia katakan pasti dia lakukan. Oke, okay? nah di 2 Korintus 5 .7, inilah targetnya. Kalau Anda pembaca buku-buku klasik, dari zaman dulu, ada Mong, ada biara biarawan dari Spanyol, John the Cross. Dia menulis buku namanya The, the Darkness of the Soul. Di sini kita mengalami, kita melihat kotornya, gelapnya jiwa kita. Oke, okay? that's talking about the journey of the soul. Proses yang lama, kita menderita, gak kelar-kelar masalah, terus melalui, kayak melalui terowongan gelap, gak kelar-kelar kapan keluarnya sih Tuhan. Because we don't know what God is doing in us. Okay? That's actually this is the most important. But karena di 2 Korintus 5 ayat 7, di tempat inilah, anda akan mengalami proses ini digenapi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Kalau selama ini kita bertepuk tangan merayakan kebaikan Tuhan. Karena ada testimoni. Mata kita ngelihat, telinga kita mendengar. Right? Dan betul-betul orang ada perubahan. Kasih karena Allah itu manifest di, di manusia. This is the season. Tapi kalau going through the journey, the darkness of the soul, the journey of the wall, itu ada di bab 6 dari buku uh, EHS, Day by Day, and this book, chapter 6. Oke. Okay. And, supaya anda yang duduk di bubble kelas ini anda jangan dengerin informasi tok but you know you can, yang ngeri nih ya yang udah denger dari saya nih nanti anda di, kalau nggak siapin dirimu nggak nyatet ya dan bikin note lagi bikin pathway ya step-stepnya milestone-nya nih nanti anda ngalami benar-benar anda shock loh anda, mesti pegang tuh satu petrus empat tuh eh 12. jangan kamu shock kalau ujian penderitaan seperti api ini terjadi padamu you know karena kalau yang yang benar-benar orang pilihkan aja dimurnikan Tuhan habis-habisan bagaimana orang di dunia yang nggak kenal Tuhan ngeri loh karena untuk masuk ke kerajaan surga nggak gampang, saudara. Pemurnian di atas pemurnian. Oke? Okay. So you are living. Saya lagi belajar sekarang. Berani to be mature. Ini caranya Tuhan mendewasakan jiwa kita. Kalau jiwa kita di mature, being from immature being mature, that means our emotion is getting healthier. Emosi kita dibikin sehat. Makanya si Abraham bisa ganti nama dan disebut sahabat Allah. Berarti kan dia udah setara sama Allah kelasnya. Nah, untuk itu Abraham disebut dia dibenarkan karena karena percaya. Roma 4 ayat 17 sampai 22. Dan dia memuliakan Allah. He was made righteous because of his belief. Dan percayanya itu dinyatakan dengan perbuatan. Makanya Abraham mendapat julukan apa? Bapak iman, the father of faith. Nah, makanya Baru 257 tadi yang Anda tadi lihat ayatnya sudah saya sampaikan. You live by faith, not by sight. Anda tidak lagi peduli walaupun melihat kondisi udah mati pucuk, udah mandul total, kering kerontang organ internal, organ reproduksinya maupun eksternalnya nggak masalah. God will fulfill his promise. Pokoknya 100% 1000% hanya percaya Tuhan. Wah, ini prosesnya sakit, panjang dan pelan. Be strong, be courageous, makanya itu pesannya Tuhan. Oke? Okay? Nah, dari tempat trusted fullness ini, si pemimpin akan menyadari kebutuhan mendasar yang terdalam yang manusia butuhkan, bahwa manusia kebutuhan mendasarnya bukan makanan minuman, tetap dan bukan juga rumah mewah, rumah tempat tinggal yang coba but- but men need god. Nah, saya udah... Masuk ke bagian untuk saya berdoa bagi anda semua. Eh, izinkan saya eh, memberikan satu pertanyaan untuk anda renungkan. This is a reflection question. I prepare about five, tapi saya mau berikan satu dulu. I think this one is also deep for you. Pertanyaan yang saya mau tinggalkan pada anda kemudian saya mau berdoa because this is a reflection time. Di bagian mana dari kehidupan anda saat ini, di mana anda merasa kekeringan? What is your wilderness actually? Apakah itu dalam hubungan-hubungan Anda? Kalau iya yang mana? Kedua, berapa bagus sih Anda mencoba untuk mengatasi rasa kering ini? Pencobaan-pencobaan hasil itu hasilnya apa? Tiga, bagian mana dari pekerjaan Anda atau pelayanan Anda? Di mana Anda sadar Anda itu nggak produktif? Anda itu nggak berbuah? Are you aware of that? Yang terakhir, solusinya apa aja ya yang telah Anda coba? I want you just to begin screenshot ya dari layar ini. And I want you to bring it to you. Supaya setelah selesai babus tadi, you're not forgetting about everything. Karena Anda sudah sibuk dengan aktivitas keluarga. bring it to sleep. Anda yang mesti tidur di Amerika dan Calgary. But you are in Sydney and Manado, Tondano, Jakarta. You don't sleep, okay? You don't need to meditate. Let's pray. Bapak kami di surga. Aku berterima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan reflektif ini. Karena aku mau belajar sadar diri. Supaya kami juga sadar Allah. Father God, aku minta roh kudus tolong temani supaya kami sadar di mana area hidup kami yang seperti padang gurun, seperti laut mati asin hidup kami. Aku minta umatmu mengalami terobosan, revolusi, radikal menuju pemulihan emosi sehat dalam nama Yesus. Amin. Oke, okay, kita ada buku-buku yang kita akan promosikan pada anda semua. Dan saya bersyukur Ibu Ratna sudah <laughs> sudah kutip ya. And ada buku-buku yang saya anjurkan, of course tadi buku-buku yang saya sudah sebutkan tadi secara uh, buku yang saya bawa, because now I'm going through again this book. Ini buku saya baca 2016, you know, EHS Iceberg. And anda bisa toko buku kami bisa bantu anda, saudari so, Marlin dan Siska. We we'll be so happy to help you, right? And buku dari Dallas Willard, The Spirit of the Discipline, is actually kontennya mengenai. How can actually a change happen to you? Bagaimana perubahan itu bisa terjadi di kita? Okay? And besok di ibadah kami, gereja kami nanti buku-buku ini juga akan ditayangkan dan ada QR-nya, QR-nya sehingga anda bisa langsung order. Okay. Buku apa lagi tim? Dallas Willard. Okay? And satu lagi dari saya minta tadi jangan lupa bukunya Ruth Haley Barton, Invitation Invitation to Retreat. Undangan untuk Anda. Retreat yourself with God. Coba Anda perlu dilayani Tuhan juga kok. Kadang-kadang pendeta memberi terus. Dirinya nggak pernah dilayani Tuhan sendiri. nggak pernah dihibur. And you need to feel yourself. Feel the tank with His love. God bless you all. Pinatik Harry, Liana. I love you. We love you. We see you on Thursday. Tuhan berkati.